Sejumlah tokoh yang dinilai berjasa selama penanganan COVID-19 di Jawa Barat, para tokoh dari kalangan Forkopimda dan masyarakat umum mendapat apresiasi dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Wilayah Jawa Barat. Para penerima anugerah diantaranya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung almarhum Oded M. Daniel, dan Bupati Bandung Dadang Supriyata. Berlokasi di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Wilayah Jawa Barat menggelar malam anugerah penghargaan bagi para tokoh yang konsen terhadap penanganan COVID-19. Pada malam anugerah ini, sejumlah tokoh dan Forkopimda Jawa Barat, para bupati, kapolres, dan tokoh masyarakat diberi apresiasi dan penganugerahan atas dedikasinya yang tinggi. Mereka diantaranya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wali Kota Bandung almarhum Oded Muhammad Daniel sebagai Kepala Daerah Pencanangan Ketahanan Pangan di masa COVID-19 melalui program Buruan Sae, Bupati Bandung sebagai Kepala Daerah Peduli Sosial dan Pendidikan terlebih terhadap guru ngaji, serta pemerhati pendidikan Ivan Petrus Sadik yang konsen membantu anak-anak dalam menempuh pendidikan di tengah pandemi. Dari teman-teman jurnalis TV terhadap penggiat ataupun orang-orang yang bergerak yang peduli kesulitan-kesulitan COVID-19 ini di dalam masyarakat. Satu hal yang bagus yang perlu dilanjutkan terus. Memang bukan merupakan tujuan, tapi bisa menjadi penyemangat dan inspirasi buat orang-orang muda lain untuk melakukan hal yang sama. Sebelum digelar malam anugerah, IJTI Jawa Barat menggelar musyawarah daerah dan menunjuk Ikwan Saba Romli untuk kembali menjadi ketua IJTI Jawa Barat periode kedua secara aklamasi. Rezitia Prasaja, Bandung TV.